Sosialisasi 4 pilar MPR RI Komisi 10 yang diselenggarakan di Rumah Aspirasi Sihar Sitoru Center bersama para mahasiswa dan pelajar se-Kabupaten Toba. Kegiatan ini sangat diapresiasikan oleh kaum milenial Toba. Kegiatan ini dipimpin oleh Charles Panjaitan dan Sondang M. Sitorus. Sihar Sitorus, anggota DPR RI Komisi 10 Dapil Sumut 2, mengatakan melalui webinar, kegiatan sosialisasi 4 pilar MPR RI ini diantaranya Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, sebagai konstitusi negara, serta ketetapan MPR NKRI sebagai bentuk negara Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Kaum milenial Toba sangat perlu mengkritisi dampak pengaruh internal dan eksternal Indonesia. Kami menyelenggarakan sosialisasi 4 pilar MPR RI ini. Ini adalah salah satu tanggung jawab Bapak Sihar Sitorus selaku anggota DPR RI ataupun MPR RI untuk melaksanakan sosialisasi 4 pilar mengenai Pancasila, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 45. Aspirasi di Dapil Sumut 2 ini, dan masing-masing rumah aspirasi ini akan menampung apa yang menjadi aspirasi masyarakat, terutama kaum milenial yang saat ini agak kesulitan dalam mengikuti mata kuliahnya karena terkait dengan data. Dari Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Berlin YB, Tribrata TV, Salam Tribrata.